Setelah itu bahu, lengan dan juga pergelangan tangan jadi satu rangkaian. Ini ambil di titik top. Nanti silang. Nah, ini sudah mengarah ke arah silang. Untuk gerakan lob backhand, jadi dari tengah lapangan, tangan jangan di tengah, jadi tangan ke atas. Jadi waktu bola jalan seperti ini, posisi bahu, lengan dan juga pergelangan tangan, titik top, pukul, bisa lurus. Ini lurus, ini silang. Jadi nanti waktu di titik pukul kita akan menentukan lurus atau silang. Untuk gerakannya seperti ini. Bahu, lengan, dan juga pergelangan tangan ini untuk lurus. Kepala raket sudutnya lurus. Tangan di bagian dalam. Gerakannya seperti ini. Satu rangkaian. Posisi kaki. Kaki nekuk untuk ancang-ancang. Mata selalu lihat bola. Mata lihat bola, ikuti pukul. Mata lihat bola, ikuti. Nah, ini silang. Kepala raket sudutnya sudah enggak lurus tapi silang. Jadi ini dari seperti ini, nah mulai silang. Di nomor 2. Setelah itu, posisi badan mengikuti arah bola. Jadi setelah kita mukul backhand lob, posisi badan mengikuti arah bola. Mata selalu lihat bola. Silang. Mata, badan ikuti arah bola. Jadi ini lurus. Nggak perlu balik tengah, nggak perlu, cukup 2 step di sini pun sudah oke. Ini silang, mata badan ikuti arah bola. Untuk pegangan atau grip backhand lob, ini ada satu sisi raket
yang luas, ada sisi raket kecil dan tengah. Nah, ini kita pegang untuk yang silang. Kalau ingin sudutnya silang kan seperti ini. Jadi kita pegang di yang nomor 2. 1, 2, 3, yang nomor 2. Sudutnya kepala raket seperti ini. Jadi kalau pegangan tadi sisi lurus seperti ini, kalau silang seperti ini, di titik nomor 2. Setelah itu bahu, lengan dan juga pergelangan tangan jadi satu rangkaian. Ini ambil di titik top, nanti silang. Nah, ini sudah mengarah ke arah silang. Dan bola diangkat. Untuk memperjelas kualitasnya, pakai lecutan atau pakai pergelangan tangan atau volos. Ini pelan-pelan, ini titik. Silahkan berlatih dan semangat. Pop, pop, pop.